Innalhamdulillah Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يوم برحمتك الجمول يكامل oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang beruntung itulah orang yang mendapatkan hidayah. Siapapun dia, asal dia mendapatkan hidayah, dia menjadi orang yang beruntung. Orang kaya dapat hidayah, beruntung. Orang miskin dapat hidayah, beruntung. Jabat dapat hidayah, beruntung. Rakyat mendapatkan hidayah, beruntung. Siapapun mendapatkan hidayah, itulah orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang yang mendapatkan hidayah itulah yang beruntung. Dia muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu mir rabbihim. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan hidayah kecuali. Sebagaimana kehidupan yang mendatangkan Allah, kematian yang mendatangkan Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, semuanya tanpa kecuali, yaitu hanya dari Allah. Yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini diperintahkan untuk supaya mohon hidayah dari Allah. Usaha bagaimana Allah datangkan hidayah pada diri kita. Maka kita ini diperintahkan untuk doa minta hidayah itu setiap hari. Dan setiap harinya itu berkali-kali. Minimal-minimalnya kata para ulama, dalam suasana normal orang itu harus doa minta hidayah tidak kurang 17 kali dalam sehari semalam. Saking pentingnya hidayah. Di setiap rakaat sholat, maka di sana ada doa minta hidayah.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah hidayah, yaitu hidayah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu hidayah jalan lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang soleh, itulah jalan yang menyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan usaha hidayah, doa mohon hidayah, ini diperintahkannya untuk kita pribadi dan yang lain, sehingga kita itu berdoa ihdinah, ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah, bukan ihdini. Nah kalau ihdini itu, ya Allah berikan hidayah kepada saya saja, jangan yang lainnya. Tidak begitu, tapi ihdinah, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya mulia kan, dulu ada orang Badui, orang Badui itu orang dusun, orang pedalaman. Datang kepada Nabi, di hadapan baginda Nabi itu berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan, wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada saya dan baginda Muhammad saja, jangan untuk yang lainnya. Jadi doanya itu aneh, minta rahmat untuk dirinya seorang dan baginda Muhammad, jangan yang lainnya. Maka dimarah, ditegur oleh Nabi, hajarta wasian, kenapa kamu menyempitkan rahmatnya Allah yang maha luas. Maka yang mulia kan, kita ini doa hidayah untuk diri kita, usaha hidayah untuk keluarga kita, usaha hidayah untuk penduduk kampung kita, anak-anak cucu keturunan kita, penduduk kampung kita, kampung-kampung sekitarnya, dan juga umat manusia seluruh alam saat hari kiamat. Insyaallah ya kan. Maka ulama kita itu mengatakan, ketika kita itu doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah, ihdina, itu menurut niatnya. Kalau ketika dia berdoa ya Allah berikan hidayah kepada kami, dia niatkan hidayah untuk dirinya dan keluarganya, maka sejauh yang diniatkan akan dianugerahkan oleh Allah. Berikan hidayah kepada dirinya dan keluarga. Lah kalau ketika dia doa ihdina ya Allah berikan hidayah kepada kami, dia niatkan untuk saya, keluarga saya, dan penduduk kampung saya ini ya Allah, maka nanti kesan dan hasil serta barokahnya doa hidayahnya itu Allah akan sampaikan untuk dia, keluarganya, dan penduduk kampung. Lah kalau dia lepaskan seluas-luasnya, ya Allah berikan hidayah kepada kami ya Allah, yaitu saya, keluarga saya, anak cucu keturunan saya, penduduk kampung saya, penduduk kampung sambung sekitarnya, dan umat seluruh alam. Maka nanti barokah hasil kesan doa hidayahnya Allah akan sampaikan ke seluruh alam. Bahkan kalau di sana di Eropa ada orang dapat hidayah, maka dia dapat bagian pahala. Di pedalaman Afrika orang dapat hidayah, dia dapat bagian pahala. Di ujung-ujung dunia, di mana saja orang dapat hidayah, dia mendapatkan bagian ganjaran pahalanya, karena dia niatkan doa hidayahnya untuk seluruh alam. Maka kita kumpul di sini bersama-sama bermohon kepada Allah dan berusaha dan berniat
bagaimana ini amalan diterima oleh Allah menjadi asbab hidayah umat manusia seluruhnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang itu ada tandanya. Tandanya yang pertama kali itu orang mendapat hidayah itu di mana-mana dia itu merasa hambanya Allah. Sendirian merasa hambanya Allah. Hidup yang menunjukkan Allah, dia yang menggerakkan Allah, dia yang mendiamkan Allah, yang menciptakan Allah, yang mewujudkan Allah, yang menggerakkan Allah, yang menentukan semuanya Allah. Maka kata para ulama, seluruh benda, seluruh makhluk di langit, di bumi, di lautan, di daratan, itu tidak lebih kecuali seperti tongkatnya Nabi Muhammad. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asay atawakka'u 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Allah Maha Tahu. Bertanya kepada Nabi Musa, dan Allah Maha Tahu. Musa, tangan kanan kamu itu hidup. Ya Allah, ini tongkat. Hanya saya berselekan, berjalan, gembala domba, hewan, nyari daunan, rumputan. Walia fiha ma'arif ukhra. Ini tongkat ini bagi saya banyak manfaat, manfaat, manfaat. Maka ketika oleh Allah diperintahkan dilempar al-fiha ya Musa, begitu dilemparkan apa yang katanya manfaat, 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 diubah oleh Allah menjadi madarat, madarat, dan madarat. Ular berbisa, cepat jalannya. Maka begitulah kata para ulama, semua benda, semua makhluk di lautan, di daratan, di bumi, di langit, di mana saja, itu tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. La haula wala quwwata. Jadi toko pasar itu ya seperti ularnya Nabi Musa itu. Kalau darinya Allah kehendaki datang rezeki, datang rezeki. Kalau darinya Allah kehendaki datang masalah, datang masalah. Sawah, ladang itu juga seperti tongkatnya Nabi Musa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa datangkan manfaat, tidak bisa datangkan maldorot, kecuali ditentukan oleh bahkan itu seperti anak itu seperti tongkatnya Nabi Musa. Ada orang kawin dipikirnya nanti setelah kawin bahagia. Nah, tetapi kalau Allah datangkan bahagia, bahagia. Tetapi ada orang habis kawin itu malah stres. Karena apa? Tongkatnya Nabi Musa. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hati kita itu kita keluarkan seluruh makhluk, keagungan makhluk dari kita, hati kita kita keluarkan, dimasukkan di dalam hati saja keagungan Allah, keagungan la ilaha illallah. Khudha wala taqaf. Pegang itu. Tongkat itu, pegang itu. Masya Allah. Perintahnya Allah ini luar biasa. Yang namanya ada ular berbisa, besar, cepat jalannya. Yang paling cocok itu, kalau takut lari sekencang-kencangnya. Kalau takut, kalau berani ambil pedang, bunuh itu ular. Ini tidak diperintahkan lari, juga tidak boleh membunuh, tetapi suruh memegang dengan tangan kosong. Itulah perintahnya Allah.
sih? Itulah perintahnya Allah. Orang itu kalau diperintah oleh Allah itu jangan berpikir-pikir dengan akal, dengan logika. Cocok ini berangkat saya. Enggak cocok ini. Jangan. Karena banyak dari perintahnya Allah itu sering-sering tidak sesuai dengan akal pikiran. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang nabi dari Bani Israel. Malam hari itu sebelum tidur itu tiba-tiba mendapatkan wahyu dari Allah. Besok pagi perkara yang pertama kali kamu lihat setelah buka pintu wajib kamu makan. Perintahnya begitu. Nah, pagi itu begitu pintunya dibuka itu ternyata yang dilihat pertama kali itu gunung. Makan. Ini perintah makan gunung. Gimana? Cocok gak itu perintah makan gunung itu? Kalau makan sambil dabu-dabu cocok lah. Ini makan gunung. Tetapi seorang nabi di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah bahwa di dalam seluruh perintah Allah tersimpan pertolongan Allah. Maka sami'na wa ta'na, dengan taat mendengar dan taat bismillah berangkat melaksanakan perintahnya Allah. Ya berangkat ke bawah menuju gunung itu. Ketemu temannya, mau kemana? Makan gunung. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakan bagaimana itu gunung itu ketika didekati mengecil. Tambah dekat, tambah kecil. Semakin dekat, semakin kecil. Pas dekat betul di hadapan gunung, gunungnya itu dikecilkan oleh Allah, dirubah menjadi roti sak genggaman tangan. Bismillah makan gunung. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu pelajaran. Pokoknya kalau diperintahkan oleh Allah, perintahnya Allah, enggak usah mikir-mikir, berdiri berangkat insya Allah. Sebab yang namanya atas 4 bulan itu seperti perintah makan gunung. Gimana? Insya Allah. Di setiap perintahnya Allah ada pertolongan Allah, dan itulah antara lain makna kata para ulama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini menyembah taat kepada Allah dan kita itu minta tolong kepada Allah, maknanya pasti akan ditolong oleh Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah Nabi Musa alaihi salatu wasalam melaksanakan perintahnya Allah. Begitu ular itu dipegang, langsung berubah menjadi tongkat sebagaimana sediakan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara tanda hidayah itu di dalam hati. Di dalam hati itu merasa bahwa kita ini hidup di dunia sebentar, tambah hari, tambah sebentar, tambah hari, tambah sebentar, dan sebentar lagi semua kita meninggalkan dunia akan berangkat ke akhirat yang selanjutnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang betul-betul cerdas itu orang yang di dunia ngamalkan agama, menahan hawa nafsunya, persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian yang selama. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari umur kita itu bertambah. Setiap waktu umur kita itu bertambah. Tidak ada orang umurnya bertambah 1 tahun, maknanya dia itu menjauh dari dunia 1 tahun, mendekat ke akhirat 1 tahun. Umurnya tambah sehari, menjauh dari dunia sehari, mendekat ke akhirat 1 hari. Maka pagi hari
pedagang-pedagang semangat berangkat ke pasar, ke toko-toko. Itu yang nampak itu. Yang sebenarnya mereka itu sedang berangkat ke kubur lalu ke akhirat. Petani-petani semangat berangkat ke sawah, ke ladang. Itu yang nampak itu. Yang hakikatnya mereka ini sedang berangkat ke kubur lalu ke akhirat. Maka ingatkan Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda hidayah itu yaitu apabila di dalam hati itu tertanam kepentingan dan keagungan amalan-amalan agama. Pokoknya kalau sudah agama itu sudah itu nomor satu, nomor utama. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Begitu mendengar azan sudah tidak pikir panjang, semua ditinggalkan, perdagangan, pertokoan, pertanian, ladang, nelayan, tinggalkan untuk berangkat ke masjid sholat jamaah. Salam lebar. Itu dulu ada satu jamaah dakwah dulu di Biasana, di mana rombongan itu dipimpin oleh Syekh Muinuddin Al-Qasim. Syekh Muinuddin ini umur 1 tahun di jalan Allah mengislamkan orang Hindu 8 juta orang. Askilanya. Maka suatu hari itu saya sampai kampung. Maka ke kampung itu ternyata kampungnya orang Hindu. Jadi itu kampung penduduknya Hindu di semuanya. Datang waktu sholat, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ada yang azan, lalu datang waktu sholat. Maka mereka satu rombongan itu nyari-nyari air. Kata orang kampung, tidak ada air. Susah air kita ini di sini. Satu-satunya tempat air itu di sana, di dalam kuil miliknya pendeta Hindu sana. Makanya datang ke sana. Ini kami orang-orang Islam, sudah tiba waktunya sholat, perintahnya Allah, kita diperintahkan sholat. Ini kami mau wudhu, tolong kami mau minta air untuk wudhu. Beritanya mengatakan, tidak boleh, tidak boleh. Ini air pokoknya kalau untuk wudhu orang Islam, tidak boleh, tidak saya kasih. Loh, ini perintahnya Allah ini. Kita ini diperintahkan Allah yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang menguasai semuanya. Yang punya air itu Allah. Lah kok kamu kok larang kami berwudu pakai airnya Allah ini bagaimana ini? Pokoknya enggak boleh. Kata pendetanya ini. Akhirnya Syekh Muinuddin mengatakan, kalau memang kami enggak boleh ngambil air, akan saya perintahkan ini, berhala-berhala ini, untuk ngambilkan air. Pendetanya itu senyum-senyum. Silakan, diperintahkan. Hei berhala, ambilkan air. Tiba-tiba berjalan pendetanya itu. Datang bawa air. Datang bawa air, tapi yang ngambilkan air itu berhala-berhalanya itu, patung-patung itu pada ngambilkan air dari sumur dibawa ke jamaahnya Syekh Muinuddin Al-Qasim. Yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang itu kalau perjuangkan agamanya Allah, dakwahkan agamanya Allah, intang surulloha yang surkum, menolong agamanya Allah itu pasti ditolong oleh Allah. Maka kita ini jangan ada keraguan sedikit pun dalam dakwah ini. Insyaallah melihatkan. Keluar 4 bulan, 40 hari, keluar 3 hari, hidupkan amalan maqomi, itu datangkan nusratullah itu, datangkan pertolongan Allah itu. Bentuknya bagaimana, kapan datangnya, itu rahasianya Allah. Tapi pasti datangkan nusratullah.
sehingga dari Maulana Ilyas rahimahullah dia mengatakan, kalau ada orang dakwah berjuang, tetapi tidak yakin pasti ditolong oleh Allah, ini golongannya orang yang tidak bernasib baik. Maka kita ini dakwah dan yakin kepada dakwah. Insyaallah. Kita ini ngamalkan agama, merjuangkan agama, yakin dengan ini Allah pasti tolong dan muliakan kita. Insyaallah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dulu itu gembala domba, gembala unta, dakwah, hidupkan amalan masjid, hidupkan amalan rumah, keluar di jalan Allah, tiba-tiba dirubah oleh Allah menjadi penakluk dan pembimbing raja-raja. Dia melihatkan Allah SWT, sehingga sahabat itu tambah hari, yang namanya dakwah itu tambah semangat gitu. Dakwah itu tidak ada luyunya. Kenapa? Tambah hari tambah melihat pertolongan Allah, tambah yakin, sehingga mereka kalau diajak keluar di jalan Allah itu berlumba-lumba, saling menyemangati satu dengan yang lain. Yang muliakan, ada jamaah mau diberangkatkan, tiba-tiba ada orang sudah tua, putih rambutnya, putih janggutnya. Silakan. Begitu berangkat, begitu naik untanya itu, kakek tua itu, baru berjalan itu, setiap untanya itu melangkahkan kaki, miring-miring mau jatuh. Melangkahkan lagi, miring-miring mau jatuh. Akhirnya diingatkan sama teman-temannya yang muda-muda itu, kakek, ini kita ini mau berjuang perang dengan orang kafir. Lah kamu ini belum ketemu musuh, belum bertemu lawan, baru jalan di atas unta saja sudah mau jatuh. Gimana nanti kalau ketemu musuh nanti? Kakek yang sudah tua, putih rambutnya, putih jenggotnya itu, ada orang ngomong gitu langsung marah. Anak muda, hati-hati kalau bicara. Hati-hati kamu itu kalau bicara. Saya ini walaupun tua, keadaan saya seperti ini, sebab saya ikut berangkat ini, rombongan ini berjumlah satu, tambah satu jumlahnya. Jadi rombongan ini tambah satu jumlahnya kalau berangkat ini saya. Gimana? Insya Allah. Yang tua-tua itu. Apalagi yang muda-muda. Insya Allah. Maka mesti kita ini semangat untuk urusan agaza-agaza, keluar di jalan Allah, dakwahkan agama itu mesti berlomba-lomba. Insya Allah. Menunjukkan kesemangatannya. Maka yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang niat keluar di jalan Allah. Yang niat keluar di jalan Allah untuk negeri jauh dan IPB. Gimana? Gimana? Gimana kumpulnya? Yang niat negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh, IPB, walaupun sekarang mungkin belum berangkat, niat dulu. Mari, Pak. Silakan Bapak sekalian yang niat negara jauh untuk ke belakang daftar ke petugas taskin. Demikian juga yang India, Pakistan, Bangladesh, silakan daftar ke petugas taskin di belakang. Bismillah Bapak sekalian, saudara sekalian, silakan. 4 bulan silakan jalan kaki, 4 bulan biasa silakan daftar. Paling bagus berangkat selepas musda kita selesai doa, berangkat. Bismillah yang niat, bismillah, masya Allah. Silakan Bapak sekalian negara jauh, India, Pakistan, Bangladesh, 4 bulan jalan kaki biasa, 40 hari biasa jalan kaki. Silakan Bapak sekalian.
Nanti berangkat 4 bulan sekarang, insya Allah Ramadannya sementara gerak 4 bulan. Silakan Bapak sekalian, saudara sekalian berdiri. Petugas taskernya di bagian belakang masjid di teras. Silakan. Yang jemaah-jemaah gerak, silakan juga ke belakang melaporkan kepada petugas taskil sudah jalan berapa masa dan berapa lagi masa sisa untuk bergerak. Silakan. Atau berapa hari saja, yang mau 10 hari silakan daftar. Berapa hari saja, bismillah. Silakan Bapak sekalian. Berapa hari saja, 10 hari, 39 hari, bismillah.